بالله فضيلة الشيخ، فليتفضل مشكورا. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذا اللقاء، وأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الحمد لله. Sebagaimana biasanya Syekh Dr. Haitham Sarhan hafizahullah taala membuka kajian kita pada kesempatan berbahagia kali ini dengan sebuah mukaddimah yang dikenal dengan khutbatul hajah, yang berisi tentang pujian dan pujaan kepada Allah Azza wa Jal, serta persaksian terhadap La ilaha illallah, dan juga bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan utusannya. Kemudian kata beliau, alhamdulillah segala puji Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan bagi kita semua perkumpulan yang berbahagia kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan aku dan antum semua taufiknya. Awalan, yani qabla an nabda fi ad-dars, نريد نتفق على شروط لهذه الدورة. إذا اتفقنا نبدأ الدورة، وإذا لم نتفق أنا أمشي. ما رأيكم؟ Sebelum kita memulai kajian kali ini, kita harus sepakati terlebih dahulu syarat-syarat yang harus kita jalani bersama. Kalau seandainya kita menyepakatinya semua, maka kita akan melanjutkan kajian ini. Namun jika seandainya antum semua tidak siap untuk menjalankan syarat-syarat yang akan diberikan oleh Syekh Hafizahullah taala, maka ana akan pergi, kata beliau. Syarat al-awwal, اغلق الهاتف. Syarat yang pertama, واغلق الدفتر واغلق الكتاب. HP-nya ditutup. كل شيء مكتوب عندكم في الكتاب الذي يعني طبعوا لكم هذه القناة جزاهم الله خير. اترك الكتاب واترك الدفتر، اترك كل شيء، كل شيء مكتوب، ما يحتاج تكتب. نعم شيخنا جزاك الله خير. كتب اليوم يا tinggalkan HP antum. Tutup semuanya. Jangan mencatat. Ya, usahakan semuanya fokus dengan apa yang akan disampaikan oleh beliau. Ya. Jangan sibuk dengan mencatat, karena semuanya telah ada dalam kitab-kitab yang telah dibagikan kepada antum dari panitia raja. Jazakumullahu khairan. Jadi antum semua harus berusaha untuk fokus dengan apa yang akan disampaikan oleh beliau. Al-kalam mamnu', ma yurid ahad yatakallam. Abadan. Jangan ada yang berbicara. Kita tidak mau mendengar seorang pun ngobrol dalam kajian ini. Idza wahid yatakallam, يعني معنى هذا أنه لا يحترمني أنا الآن أتكلم. إما أنا أتكلم أو أنتم تتكلموا، صحيح أو لا؟ Kalau seandainya ada ممنوع كلام. نعم. Gak boleh bicara ya, gak boleh ngobrol sendiri. Kalau seandainya ada yang berbicara di antara antum, itu berarti antum tidak menghargai Syekh sebagai pemateri pada kesempatan kali ini. Pilihannya ada dua, إما saya yang berbicara atau antum yang berbicara. Idzan utrukul telefon wa utrukul kitab wa utrukul kalam. HP-nya dimasukkan ya, kemudian jangan berbicara dan juga jangan mencatat, cukup fokus. Tamam? Kul syai' ana atakallam fi mawjud 'indak fil kitab. Wa adhun Allahu a'lam al-kull akhadh kutub. Sahih? Semuanya sudah mengambil kitabnya, sudah mendapatkan bukunya. Semua yang akan disampaikan oleh beliau, kata beliau, semuanya ada di kitab tersebut. Baik. Qabla an nabda fi hadha ad-dars nas'al as'ila khamsa. Sebelum kita mulai kajian kita kali ini ya, kita ingin bertanya terlebih dahulu dengan lima pertanyaan.